Juga agenda esok, Hari Raya Galungan jatuh Rabu 2 Agustus. Peringatan suci ini akan berlangsung juga dengan Kuningan 2 pekan mendatang. Rangkaian Hari Raya ini merupakan peringatan terciptanya alam semesta, jagat raya beserta seluruh isinya. Sebagai syukur, umat Hindu akan haturkan persembahan dan lakukan persembahyangan. Di Jakarta masuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, Selasa malam akan berlangsung zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Negara. Zikir dan doa teruntai khusyuk. Zikir dan doa kebangsaan berlangsung sebagai pembukaan rangkaian agenda peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ikuti acara bersama pula sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yakut Holil Humas, dan juga Mendak Zulkifli Hasan. Serta sejumlah tokoh agama bersama pula kiai, santri, serta warga yang sejak petang datang. Dimulai sekitar pukul 7:30 Selasa malam, untaian zikir dan doa terhelat di halaman Istana Merdeka.